Inilah aksi brutal sekelompok orang tak dikenal yang terekam kamera CCTV saat sedang menganiaya dua karyawan hotel di Jalan Jababeka 2, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Tanpa belas kasihan, para pelaku memukuli korban dengan membabi buta. Bahkan para pelaku tidak menghiraukan petugas polisi yang datang. Pengeroyokan berawal saat pelaku yang berjumlah 7 orang bersama seorang wanita datang dalam keadaan mabuk. Mereka memaksa memesan minuman dan meminta dibukakan kamar. Namun karyawan hotel tidak bisa melayani permintaan pelaku karena sudah melewati batas waktu operasional. Hal inilah yang memicu para pelaku menganiaya kedua korban. Merasa tersinggung dengan ucapan saya. Lalu di situ saya ditarik keluar dari kantor, ditarik paksa. Dan salah satu reception saya di situ menghalangi untuk masuk ke area karyawan, karena itu area karyawan. Dan itu saya lalu keluar dan saya ditarik, baru di situ mulai terjadi pemukulan. Atas kejadian ini, kedua korban menderita luka lebam di sekujur tubuh. Keduanya juga telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Cikarang Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk CSI RTV.